Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk dalam pembahasan inti kitab ini. Penulis Syekhul Islam Al Mujahidul Mujaddid, Al Imamul al, al Sheikh Muhammad At-Tamimi Rahimahullah Taala berkata, "Faidha qila laka? Maka apabila ditanyakan kepadamu." Mal usulu tsalatsatul lati yajibu 'ala al insani ma'rifatuha. Apakah tiga landasan utama atau tiga prinsip utama ajaran Islam yang wajib dipelajari oleh setiap manusia? fakul? maka jawablah ma'rifatul abdi rabbahu. Yang pertama ...pengenalan seorang hamba terhadap Robnya, ...yaitu Allah Azza wa Jalla. Wadinahu, yang kedua... ...pengenalan seorang hamba terhadap agamanya... ...yaitu agama Islam. Wa nabiyahu Muhammadan Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga... ...pengenalan seorang hamba terhadap nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Jadi, jemaah sekalian, beliau mulai pembahasan ini dengan metode tanya jawab, sekaligus mengingatkan kita bahwa kelak kita akan ditanya tentang tiga pertanyaan ini. Kemudian, di sini juga ada pelajaran penting untuk memudahkan kita dalam belajar. Ada dua metode yang beliau gunakan. Yang pertama, metode tanya jawab itu tadi. Yang kedua, Zikrul ijmal qabla tafsil Menyebutkan terlebih dahulu secara global Sebelum merinci Ini akan memudahkan untuk memahami Dan juga untuk menghafal Dan ini adalah metode Rasulullah SAW Sering beliau gunakan Dua metode ini Yang pertama dimulai dengan tanya jawab Yang kedua Dengan menyampaikan secara global Sebelum merinci Di antaranya dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Muaz, "Ya Muaz, ma haqqullah 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'alallah?" Wahai Muaz, tahukah kamu? Hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Apa faedahnya jemaah sekalian? Agar orang yang diajari itu perhatian. Kemudian beliau mulai merinci satu persatu. Fa idza qilalaka maka apabila ditanyakan kepadamu man rabbuka siapakah ربmu? Fakul. maka jawablah rabbiyallahu allazi rabbani wa rabb jamial alamin bi ni'amihi. adalah Allah. Yang telah memelihara aku dan memelihara seluruh makhluk dengan nikmat-nikmatnya, inilah jemaah sekalian, Rob kita, Allah Azza wa Jalla yang telah memelihara kita dan juga memelihara seluruh makhluk dengan segala nikmat yang Dia berikan kepada mereka, dan jemaah sekalian, seluruh makhluk. Membutuhkan nikmat Allah, mulai dari nikmat penciptaannya, kemudian segala sesuatu yang dia butuhkan untuk bisa menjalani kehidupan di dunia ini. Dia membutuhkan nikmat Allah, tidak sekejap pun makhluk lepas dari kebutuhan terhadap nikmat Allah, dan nikmat itu jemaah sekalian terbagi menjadi dua. nikmat umum dan nikmat khusus nikmat umum adalah nikmat yang Allah berikan kepada seluruh makhluk tanpa pengecualian manusia jin hewan semuanya muslim maupun kafir semuanya Allah berikan apa itu nikmat umum nikmat dunia rezeki yang kita makan harta Udara yang kita hirup, semuanya Allah berikan kepada orang kafir dan orang beriman, kepada manusia dan hewan. Makanya, jemaah sekalian, orang yang diberikan nikmat dunia bukan sebuah tanda atau bukan sebuah kepastian bahwa Allah mencintainya, karena Allah berikan nikmat ini kepada semua makhluk dan kepada semua jenis orang yang baik maupun yang jahat, sedangkan... Nikmat khusus artinya adalah nikmat hidayah, nikmat ibadah, nikmat kita bisa melakukan sholat lima waktu, nikmat kita bisa duduk di majelis ilmu, nikmat kita bisa belajar Islam. Allah tidak berikan kepada semua orang, hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai, yaitu orang-orang yang beriman. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang Allah cintai. Dan nikmat ini jauh lebih besar daripada seluruh nikmat dunia. Dalam hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rak'at al-fajr khairu min ad-dunya wa ma fiha." Melakukan solat sunnah dua rakaat sebelum solat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi jemaah sekalian, ini tentang nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Seluruh makhluk mendapatkan nikmat. Dengan itulah Allah memelihara kita. Maka dialah Allah, Rob kita. Wahua ma'budi. Maka kata Syekh, dialah sesembahanku. Laisali ma'budun siwahu. Tidak ada bagiku sesembahan selain Dia. Jamaah sekalian, apabila kita telah mengenal Allah sebagai Rob, maka berikutnya yang harus kita kenali Allah sebagai Al-Ma'bud wal Ilahul Haq. Satu-satunya yang berhak disembah. Jadi jamaah sekalian, ini dua sisi terpenting dalam mengenal Allah. Yang pertama, mengenal Allah sebagai Rabb. Yang kedua, mengenal Allah sebagai satu-satunya yang berhak disembah. Kenapa hanya Dia yang berhak disembah? Karena hanya Dia Rob. Siapa itu Rob? Rob itu adalah zat yang memiliki tiga sifat. Al-Khalqu wal mulku wat tadbir. Menciptakan menguasai dan mengatur. Itu artinya rob. Menciptakan, menguasai dan mengatur. Ini sudah mencakup seluruh perbuatan Allah. Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang menguasainya, Allah yang mengaturnya. Ini arti rob. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Allah yang menguasainya, Allah yang mengaturnya. Allah Azza wa Jalla yang menciptakan segala kenikmatan dan rezeki bagi kita. Dia pula yang mengaturnya, dia pula yang menguasainya. Allah yang menciptakan kemanfaatan dan kemudaratan untuk kita. Dia yang menguasainya, dia pula yang mengaturnya. Ini makna "rob". Ketika kita mengimani, hanya Allah sebagai Rob. Itulah yang namanya tauhidur rububiyah. Mentauhidkan Allah sebagai rob. Kita mengimani hanya Allah sang pencipta, hanya Allah penguasa, hanya Allah yang mengatur alam ini. Dan ini adalah fitrah manusia. Manusia diciptakan dalam keadaan mengimani Allah sebagai robnya dan Allah sebagai sesembahannya. Makanya kalau kita belajar ini hati itu nggak akan menolak. nggak akan menolak. Karena ini memang fitrah manusia. Kecuali orang yang fitrahnya sudah terkotori. Sebagaimana Nabi SAW mengingatkan kita. Dan terutama bagi setiap orang tua. Beliau bersabda, Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir di atas fitrah. Fa'abawahu yuhawidani Au yunasirani Au Kemudian Kedua orang tuanya lah Yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani Atau Majusi Jemaah sekalian Kenapa Nabi SAW tidak mengatakan Kedua orang tuanya Yang menjadikan dia Muslim Atau mukmin? Karena dia sudah Muslim Sejak lahir dia sudah mukmin sejak lahir. Makanya, Nabi SAW tidak mengatakan kedua orang tuanya yang menjadikan dia Muslim atau mukmin, tapi justru kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia kafir. Apakah Yahudi, Nasrani, Majusi, ataupun yang lainnya? Maka hati-hati jemaah sekalian, orang tua bisa menjadi setan bagi anaknya sendiri, yang seharusnya menjadi orang yang paling sayang kepada anak. Ternyata karena kebodohannya Dia tidak sadari Dia telah menjadi orang yang paling jahat kepada anak Kenapa? Dia mengajarkan yang buruk Dia mencontohkan yang buruk Mungkin dia tidak sadari itu buruk Maka hati-hati Kita harus paham Bagaimana mengarahkan anak kita Jangan sampai kita mengarahkan kepada kesesatan Jadi jemaah sekalian Keimanan Allah sebagai Rabb Ini fitrah manusia oleh karena itu kalau kita belajar tauhid, kita belajar ilmu tentang mengenal Allah hati dengan mudahnya menerima. Karena itu memang fitrah kita. Kecuali orang yang fitrahnya sudah terkotori oleh berbagai macam kesesatan dan penyimpangan. Jadi yang dimaksud dengan tauhidur rububiyah mentauhidkan Allah dalam rububiyah adalah mengimani hanya Allah sebagai Rob, hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang menguasai, hanya Allah yang mengatur seluruh makhluk. Kalau begitu jemaah sekalian, konsekuensi dari keimanan Allah sebagai Rob semestinya kita juga beriman Allah sebagai Al Ilahul Hak yang seharusnya disembah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Sungguh bodoh kita. Kalau kita menyembah selain dia yang tidak sama sekali menciptakan kita. Tidak memberi apa-apa kepada kita. Tidak menguasai kita. Tidak mengatur urusan-urusan kita. Maka ini adalah kebodohan. Jadi sebelum beliau menerangkan lebih jauh. Bagaimana jalan mengenal Allah Beliau berikan kesimpulan terlebih dahulu bahwa Allah dialah Rob, maka hanya Dia yang berhak disembah. Tidak ada lagi selain Dia yang boleh disembah oleh makhluk, hanya Dia yang berhak disembah. Berikutnya, beliau kemudian memberikan rincian dua jalan mengenal Allah, jadi. Ini kesimpulannya terlebih dahulu. Mengenal Allah sebagai Rob dan sebagai Al-Ilahul Haq yang berhak disembah. Dan kita sudah kenal Allah. Karena itu juga memang fitrah manusia. Tapi untuk lebih menguatkan keimanan kita, maka kita perlu menempuh dua jalan. Untuk lebih mengenal Allah. Jalan yang pertama, Melalui ayat syariah, apa itu ayat syariah? Al-Quran dan as-Sunnah itu disebut ayat syariah. Ayat itu tanda-tanda, kenapa disebut tanda-tanda? Karena dengan itu kita mengenal Allah sebagai tanda untuk mengenal Allah. Dengan apa kita mengenal Allah? dengan syariatnya yaitu wahyunya yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, dengan ayat kauniyah yaitu tanda-tanda kebesaran Allah, keagungan Allah, ketinggian Allah, keperkasaan Allah di dalam makhluk-makhluk yang Dia ciptakan. Seluruh makhluk. Setiap kita merenungkan keajaiban makhluk dan betapa menakjubkan penciptaan makhluk maka kita akan dapatkan di situ keagungan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini dua jalan untuk mengenal Allah. Dan berikut ini penulis akan memberikan beberapa contoh. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla. Yaitu kita mulai dari ayat yang pertama dalam Al-Quran Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji hanya bagi Allah Rabb seluruh makhluk Ini jemaah sekalian Dalil yang pertama untuk mengenal Allah Dan untuk mengenal Allah melalui ayat syariah itu dengan dua bentuk dalil yang langsung maupun yang tidak langsung. Yang langsung itu contohnya apa? Semua ayat-ayat dan hadis yang berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah. Maka itu langsung memperkenalkan siapa Allah melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya. Makanya, jemaah sekalian. Ini penting dipelajari secara khusus: satu persatu nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Semakin dalam kita pelajari, maka pengenalan kita kepada Allah akan semakin kuat, keimanan kepadanya juga semakin kokoh, dan takwa kita semakin besar. Makanya, orang yang paling bertakwa adalah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau yang paling kuat imannya. Kenapa beliau yang paling kuat imannya? Karena beliau yang paling mengenal Allah. Kenapa beliau yang paling mengenal Allah? Karena beliau yang paling berilmu tentang Allah. Terutama ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan ini perlu dipelajari satu per satu. Setiap nama-nama Allah. Ada buku bagus. Judulnya, Fikih. Al Asmaul Husna dan sudah ada terjemahannya. Saya sangat menyarankan untuk mempelajari kitab ini. Ditulis oleh Profesor Doktor asy Abdul Razzaq Al Badar, taala. Jadi beliau bahas satu persatu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting jemaah ya, sekalian. Ini termasuk kunci masuk surga Sebab Nabi SAW mengatakan, Innalillahi tis'an wa man, man jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa melakukan ihsa padanya, maka dia akan masuk surga. Apa itu ihsa? Ihsa itu mencakup tiga makna. Yang pertama, mempelajarinya, memahaminya, dan menghafalkannya. Ini yang pertama. Jadi bukan sekedar dihafal. Tapi diketahui dulu maknanya lalu dihafalkan. Yang kedua, berdoa dengan menyebut nama-nama Allah tersebut. Yaitu kita panggil Allah dalam doa-doa kita. Seperti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika Ya hayyu ya qayyum. Beliau panggil Allah dengan dua namanya yang maha indah, Al Hayyu dan Al Qayyum. Al Hayyu yang Maha Hidup, Al Qayyum yang Maha Berdiri Sendiri serta selalu mengurus makhluknya. Birahmatika dengan sifat rahmatmu, aku mohon pertolongan. Jadi beliau bertawasul dengan tiga, dua nama Allah Al Hayyu dan Al Qayyum dan satu sifat Allah rahmatnya. Maka ini pentingnya kita belajar karena kita harus berdoa dengannya. Kemudian yang ketiga, mengamalkan konsekuensi dari nama-nama tersebut. Bagaimana cara mengamalkannya? Contohnya Allah memiliki nama As-Sami, yang Maha Mendengar. Bagaimana cara kita mengamalkannya? Kita ketika berbicara selalu hadirkan dalam hati kita, ini omongan saya Allah lagi mendengarkan. Maka saya harus berbicara hanya yang Allah ridhoi, apa yang Allah murka, saya tidak akan katakan. Itu cara mengamalkannya: mengamalkan nama Allah, Al-Basir, yang Maha Melihat. Maka, ketika kita melakukan apapun, kita yakin dalam hati kita, Allah sedang melihat kita. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah, maka kita pun berhati-hati. Kita tidak melakukan kecuali yang Allah ridhoi. Karena Allah selalu melihat kita. Begitu seterusnya jemaah sekalian. Semakin kita mengenal Allah. Dan kita amalkan pengenalan kita kepada Allah. Maka akan menjadikan kita semakin beriman dan bertakwa. Iya. Jadi ini yang langsung. Dengan nama-nama dan sifat Allah. Yang tidak langsung bagaimana? Seluruh Ayat-ayat dan hadis yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah, walaupun tidak berbicara tentang nama dan sifat Allah, di situ mengandung pengenalan terhadap Allah. Contohnya, jemaah sekalian, ayat-ayat yang berbicara tentang hukum-hukum Allah, ketika kita pelajari, maka kita akan dapati inilah hukum yang sempurna, yang maha adil yang datang dari Allah yang Maha berilmu. Maka kita semakin mengenal Allah, enggak mungkin ini hukum dibuat-buat oleh manusia. Kalau kita betul-betul mempelajari, maka kita akan sampai pada kesimpulan demikian. Ini hukum Islam, enggak mungkin dibuat-buat oleh manusia. Pastilah datang dari Allah Azza wa Jalla karena keadilannya, kesempurnaannya dan tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Demikian seterusnya jemaah sekalian. Setiap kita pelajari syariat Allah di situ mengandung pengenalan kepada Allah. Nah, jemaah sekalian, adapun ayat yang disebutkan penulis ini yang termasuk sifatnya langsung mengenalkan siapa Allah. Di ayat yang pertama dalam Al-Qur'an, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb seluruh makhluk. Kita pelajari sedikit jemaah sekalian tentang ayat ini. Para ulama menjelaskan kata alhamdu. Alhamdulillah itu maknanya adalah wasful mahmudi bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim. Pensifatan kepada yang dipuji dengan sifat kesempurnaan disertai cinta dan pengagungan. Ini kesimpulan makna Alhamdu. Kalau dari makna bahasanya, kenapa ulama berkesimpulan demikian? Karena alif lam, dalam kata Alhamdu, adalah lil istigrak. Apa artinya alif lam lil istigrak? Ayyastagriku jami'al mahamid. Alif lam yang maknanya dalam bahasa Arab mencakup keseluruhan. Maka di sini maknanya adalah mencakup seluruh bentuk pujian. Makanya para ulama menafsirkan alhamdu itu adalah wasful mahmudi bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim. Pensifatan kepada Allah dengan sifat kesempurnaan. Karena huruf alif lam di situ mencakup semua pujian. Mencakup semua pujian. Kemudian huruf lam dalam lillah itu adalah lil taksis wal istihqaq. Untuk menunjukkan hanya Allah yang berhak mendapatkan pujian itu. Yaitu segala pujian. Maka Allah adalah zat yang memiliki segala kesempurnaan, sehingga Dia pantas mendapatkan segala pujian. Dan pujian di sini haruslah disertai cinta dan pengagungan, karena itu hakikat ibadah. Ibadah itu adalah cinta dan pengagungan kepada Allah, karena terkadang kita memuji makhluk dalam bahasa Arabnya. Kalau yang dipuji itu makhluk Itu disebut al-madhu Mirip-mirip Tapi beda Kalau kepada Allah disebut alhamdu Kepada makhluk disebut al-madhu Apa bedanya jemaah sekalian? Bedanya Makhluk yang kita puji itu Terkadang gak pantas dipuji Terkadang manusia memuji orang lain, sebenarnya dia nggak pantas dipuji. Dia orang yang tercela. Kenapa dia dipuji? Orang yang memuji lagi cari muka. Bukan karena cinta. Bukan pula karena pengagungan. Kalau alhamdulillah itu adalah pujian disertai cinta dan pengagungan. Beda dengan almadhu. Dan terkadang manusia dipuji di satu sisi, tapi di sisi lain dia punya banyak kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Walaupun di satu sisi dia terpuji, tapi di sisi lain dia masih punya banyak kekurangan. Adapun Allah terpuji dilihat dari sisi manapun. Artinya Allah tidak memiliki aib sedikitpun. Tidak ada yang boleh dicela pada diri Allah. Semuanya sempurna. Sempurna zatnya. Sempurna sifat-sifatnya. Sempurna perbuatan-perbuatannya. Sempurna ketetapan-ketetapannya. Baik ketetapan syariat maupun ketetapan takdir. Tidak ada yang kurang. Tidak ada yang tidak sempurna. Tidak ada yang mengandung cela atau aib. Itulah jemaah sekalian makna alhamdulillah. Maka kita tegaskan, alhamdulillah. Pujian, kesempurnaan yang disertai cinta dan pengagungan lillah hanya milik Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita pelajari ini, kita pun mengenal Allah Azza wa Jalla. Dengan satu ayat ini saja Kita sudah diperkenalkan tentang Allah Allah adalah pemilik kesempurnaan Dan hanya dia satu-satunya Pemilik kesempurnaan Tidak ada yang lain Dan jemaah sekalian Allah itu sendiri Maknanya adalah Al-ma'luhul ma'bud Hubban wa Yang disembah Dengan penuh cinta dan pengagungan Ini arti nama Allah Kemudian Rabbil Alamin Arti Rob sudah kita jelaskan tadi Rob yang mencipta, menguasai dan mengatur Dan ini sudah mencakup semua perbuatan Allah Menciptakan makhluk Menciptakan rezeki Menciptakan segala kenikmatan Menguasainya dan mengaturnya Ini arti Rob Lalu apa arti Al-Alamin? Al-Alamin Artinya seluruh makhluk Seluruh yang berwujud selain Allah Itulah makhluk Makanya Syekh menegaskan Wa kullu ma alam Segala sesuatu selain Allah adalah alam Alam itu kata tunggalnya dari al-alamin. Artinya apa? Makhluk. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Jadi jemaah sekalian yang berwujud itu hanya ada dua. Allah dengan segenap sifat-sifatnya yang maha mulia dan nama-namanya yang maha indah. Kemudian makhluk dengan sifat-sifatnya yang rendah lagi hina di hadapan Allah. Nggak ada lagi yang lain. Kalau bukan Allah, berarti makhluk ciptaan Allah. Kalau bukan makhluk, berarti Allah. Dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Maka Allah adalah Rabbil Alamin. Artinya, pencipta, penguasa, dan pengatur seluruh makhluk. Dan seluruhnya selain Dia adalah makhluk, apapun itu, sebut apa saja, itu pasti makhluk ciptaan Allah. Dan jemaah sekalian, asal kata "alam" adalah "alamun" yang artinya tanda. Jadi, kalau secara bahasa "al-alamin" artinya adalah tanda-tanda. Jadi, makhluk disebut tanda-tanda. Kenapa? Karena adanya makhluk merupakan tanda adanya Sang Pencipta. Itulah sebabnya makhluk disebut tanda. Makanya, bendera negara dalam bahasa Arab juga disebut alam. Alamun artinya tanda, karena bendera adalah tanda negara tersebut. Begitu pula makhluk disebut alam. Karena adanya makhluk merupakan tanda adanya Sang Pencipta, dan di sini juga mengandung penjelasan logis akan adanya Sang Pencipta, bukan hanya fitrah dan syariat. Jadi, fitrah dan syariat sudah jelas menetapkan keimanan terhadap Allah sebagai Rob dan sebagai Ilah. Akal sehat juga begitu. Contohnya jemaah sekalian, kalau ada orang yang mengatakan kepada kita, masjid ini dulu nggak ada, tapi tiba-tiba saja ada. Nggak ada yang membangun, tiba-tiba saja ada muncul. Maka kita akan langsung mengingkari orang tersebut, nggak percaya kepadanya. Kenapa? Nggak masuk akal. Maka, ini baru sebuah masjid kecil. Bagaimana lagi dengan alam yang luas ini, dengan segenap keindahannya, keteraturannya, keajaiban-keajaibannya? Tidak mungkin kalau tidak ada yang menciptakan, kalau tidak ada yang menguasai dan mengaturnya, itu lebih tidak mungkin lagi. Jadi, ini penjelasan secara akal sehatnya. Baik, jadi jemaah sekalian, ini adalah ayat. Yang mengenalkan kepada kita siapa itu Allah, maka di sini Syekh hanya menyebutkan satu ayat ini saja. Selebihnya kita pelajari sendiri, tentunya yang mana yang mau kita pelajari, mulai ayat yang pertama dalam Al-Quran sampai ayat yang terakhir. Kalau sudah selesai, gimana? Mulai lagi dari awal: baca, pelajari maknanya, dan amalkan dalam kehidupan kita dengan begitu kita akan semakin mengenal Allah. Apabila kita semakin mengenal Allah, iman kita kepadanya semakin kuat, ketakwaan kepadanya juga semakin besar. Baik. Kemudian beliau menegaskan, wa ana wahidun min dalikal alam dan aku hanyalah salah satu dari alam tersebut, yaitu dari makhluk Allah. Maka kita semuanya adalah makhluk ciptaan Allah yang wajib beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, ini jemaah sekalian, jalan yang pertama untuk mengenal Allah. Kita sudah tahu jalannya. Tinggal kita tempuh sendiri, yaitu belajar ilmu agama, terutama ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah. Makin dalam kita pelajari, maka kita akan semakin mengenal Allah. Yang jelas kita sudah paham kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Mengenal Allah sebagai Rabb dan mengenal Allah sebagai satu-satunya yang berhak disembah. Dan itulah arti kalimat la ilaha illallah, la mabuda hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan jemaah sekalian, uniknya orang-orang musyrik zaman jahiliyah, mereka kenal yang pertama tapi mereka tidak kenal yang kedua. Mereka kenal, mereka imani Allah sebagai rob mereka. Tapi mereka tidak dianggap beriman Kenapa mereka tidak mengakui yang kedua? Hanya Allah yang berhak disembah. Apakah mereka tidak menyembah Allah? Mereka menyembah Allah. Hanya saja bersamaan dengan itu, mereka juga menyembah kepada selain Allah. Maka itu berarti mereka belum mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Makanya Allah berfirman, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ Mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Baik.